Nikita Mirzani ngaku hamil padahal baru 3 hari dilamar pacar bulenya. Berita seleb terkini Nikita Mirzani belum lama ini dilamar oleh kekasihnya Antonio De Dola, kini mengakui dirinya tengah hamil. Walau baru 3 hari dilamar, Nikita Mirzani ungkap dirinya sedang hamil lagi. Lantas, pernyataannya Nikita Mirzani yang tengah hamil lagi itu ramai disorot netizen. Melansir dari laman YouTube Bisik-Bisik pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023, menunjukkan video Nikita tengah siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia pun menjawab berbagai komentar dari para netizen. Salah satu netizen pun menanyai rumor Nikita yang tengah hamil lagi. Atau gak hamil mulu anaknya disuruh ngemis, mendingan hamil mulu kayak gue yang penting anaknya dirawat, disayang, diberikan pendidikan yang bagus, diberikan fasilitas yang bagus, dikasih makan yang bagus, jelasnya. Tak hanya itu, mantan istri Dipo Latif ini mengungkap tak ada salahnya hamil lagi. Pernyataan Nikita tersebut pun dibanjiri komentar netizen.